Wah, enak banget nih bisnya nih. Paling belakang ada toiletnya. Nih, toiletnya masih bagus. Dan sekarang model seatnya ini udah ada pengamannya nih, safety belt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penggila Busmania. Hari ini saya hunting angkatan pagi di sumber alam dari Agen Seleduk. Melihat dan infonya sih hari ini yang mengisi jatah pagi 52 OC. Bis baru dari sumber alam SR3 XHD. Seperti apa keseruannya? Monggo tonton videonya sampai akhir. Selamat menyaksikan. Nah, ini unit sapu jagat yang baru tiba di Seleduk. Yang berangkatnya biasanya dari Seleduk ini jam 6 maghrib ya, teman-teman. Ini berangkat dari Kuto Arjo juga paling akhir. Lumayan recommended sih ya. Sampai sini juga nggak terlalu kesiangan. Bisa ngelanjutin perjalanan lagi paling akhir ke Poris. Ada Murni Jaya Angkatan Pagi tujuan Jogja Gunung Kidul, start dari Lembang Seleduk. Dan ini ada bus Rengganis dengan tujuan Kuningan Cirebon yang berangkat start dari Lembang juga ini. Murni Jaya tujuan Jogja Pagi dari Lembang Seleduk ya teman-teman, udah berangkat juga nih. Pandawa 87 tujuan Jogja Pagi dengan akhir Wonosari Gunung Kidul. Laju Prima Angkatan Pagi. Ini dia unitnya ya teman-teman, bis baru dari sumber alam nih yang baru pasang nickname. Ini udah pasang strobo juga. Mengkowis banget bisnya. Antasina Rebon. Ini langsung naikin penumpang. Gak perlu lama-lama wah. Unit pagi dikasih voice banget tipisnya. Ada yang bawa sepeda juga. Kayaknya ntar langsung jalan ya teman-teman. Dari Seleduk diisi 5 penumpang. Kita lihat depannya. Unitnya ganteng banget nih. Antasina Rebon angkatan pagi, bis terbaru dari sumber alam SR3 XHD yang lagi viral dengan Hino RM 8. Bisnya boys juga ini. Kita lihat dalam. Oh, langsung jalan. Lihat dulu ya. Ade izin. Oh, ya.
nipis terbaru dari sumber alam. Mas, izin awas ya. Wah, enak banget nipisnya nih. Paling belakang ada toiletnya. Nih, toiletnya masih bagus. Oke. Di sini ada buat ngecas-ngecas ya teman-teman. Dan ada blower AC. Dan sekarang model seatnya ini udah ada pengamannya nih, safety belt. Dan sini bisa buat naruh minuman atau apa. Dan di sini kompartemen penyimpanan. Dan ada speaker. Di sini ada TV yang kedua, yang satunya di belakang depan. Oke, kita lanjut aja. Nggak perlu lama-lama karena bisnya udah mau berangkat.